Assalamualaikum. Bersama saya lagi pada hari ini. Hari ini saya mau review makanan. Saya ada dua makanan. Yang pertama adalah tada. Meatball ala IKEA. Yang kedua, tengok ayam dia. Ini satu lagi sos. Sos nanti ini kita tuang ke dalam sini. Tunggu, kita makan ini dulu. Trik. Kita makan dulu, okey? Ini sosnya. Tengok sos. Ada bau macam bau apa? Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup rasa. Yang penting ada rasa black pepper. Kita tunggu sini. Black pepper, meatball. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, tadi terganggu dengan panggilan telefon. Okay, ini kita makan, kita taruh lagi gravy-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mashed potato. Mashed potato. Makan dengan meatball. Mashed potato. Makan dengan meatball. Kita cuci lagi. Jadi pasta. Fresh. Masih ranggup. Carrot.
Manis-manis carrot. Yep. Recommended. Betul. Tengok guys. Tengok guys. Tak sos. Kita letak banyak-banyak. Ayam dia. Ayamnya cukup rasa, segala rempah-rempah, mungkin dia perap rempah-rempah, sebab tu rempah-rempah dia rasa masuk ke dalam isi ayam. Memang terasa dia punya ayam masih lagi juicy, tapi 100% masak, 100% cook. Betul, serius. Sayur dia fresh. Carrot dia fresh. Oh.
banyaknya makanan. Ada ini. Coba makan. Selamat mencuba. Serius sudah, betul. Tidak tipu. Tidak tipu. Serius. Bye. Apa sayang? Kan ibu beli. Ibu beli kan? Tadi Faiz cakap apa? Cakap apa? Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk video seterusnya. Bye.